Untung, pentung, bakar. Okay, welcome back to Moist Boo, and today gue kali ini akan main game Crashland lagi ya. Nerusin yang kemarin, ternyata itu ada sebuah misi yang deket banget di sini yang perlu gue selesainnya. Soalnya misi ini juga memiliki hadiah, ya bisa dianggap hadiah ya, yang lumayan menguntungkan buat kita. Jadi buat kali ini gue akan nyelesain misi itu. Itu musinya mudah sih, cuma nyari-nyari tempat doang. Jadi itu lumayan cepat buat video kali ini nyelesain misinya, itu aja. Misinya si Kartar. Ya Kartar ya ini. Ya, Karta. Si Karta. Dan sekalian gue akan bikin ini. Bikin Crystal Kiln. Bahannya udah siap. Bahkan bisa ngecraft dua, dan gue juga bisa bikin ini drop dapat minion. Kemarin gue habis farming turtle itu dapat giant fossil skull, itu kayaknya dari mamut ya kayaknya. Ini salah satu item legendaris ya, jadi kita harus craft, harus kalau dapat langsung harus craft. 5 menit mayan. Sebenarnya ini apaan ya? Sebenarnya itu apaan ya? Oke, kita dapat crafting, kemungkinan crafting table terakhir ya, di world ini maksudnya. Nice. Oke. Okay. Oh, kita disuruh bikin satelit apa itu namanya, pokoknya kayak antena. Oke, gue juga bisa bikin kayak gini ya, tapi buat helmnya mungkin gue akan pakai yang legendary aja. Jadi gue akan bikin yang bajunya aja, bikin satu pasang aja. Dan untuk senjatanya gue akan milih X ya. Sebenarnya itu enakan X ya, tapi gara-gara X itu nggak bisa, gue butuh ngelawan si Watt dulu. Jadi mungkin gue track aja dulu buat craft nanti. Gue akan pakai palu. Kemarin tuh gue ada kesalahan ya, kenapa gue pakai pedang. Pedang itu kan lumayan nggak guna gitu. Oh, lumayan dapat ungu. Ungu ya banyak banget yang ya nggak masalah, udah amat. Ungu lagi. Kenapa dengan keberuntungan gue? Oh my god! Kemarin putih-putih, sekarang ungu, dan ini dapet hijau. Tapi cuma fire resistant sih. Padahal kan ini butuhnya itu yang bisa buat electric resistant. Oh, biru banyak. Jadi gue saranin kalau kalian main game ini, kalian mending pakai palu atau axe ya, soalnya pedang itu kadang kita nggak bisa mukul dengan baik. Oh ya, dan juga gue udah dapet pas kemarin farming si Zook, gue dapet telurnya ya. Kenapa sih tartil mulus? Ya, gue dapet telurnya, tapi ya lagi-lagi kurang kenian. Gue akan nyari itu dulu, sekaligus nungguin netasnya tuh si. Kan kalau kita misi kan nanti balik-balik cupnya udah netas gitu, enak. Oke, udah cukup. Tartil ngapain dia? Ntar gue akan pindahin si tartil ini aja. Nah, di sini. Oke, thank you. Berapa lama kan? Oh, 20 detik kan. Gak masalah. Dan gue akan bikinin dulu juga. Oke, telurnya udah. Sip. Dan gue flash dulu, ini adalah pet terkuat di world ini ya. Jadi enak banget dapet sekutu. Oke, gue akan pergi ke sini dulu ya. Ya, nggak ada ini. Jadi terpaksa jalan kaki ya.
Gak ada telepat. Oke, bentar. Ada Wormlord. Jangan dilawan, gue takut. Wormlord adalah suatu versi terkuatnya si Wompit ya. Jadi sangat seru. Oke, kita udah sampai tempatnya. Oke. Ya, follower lagi. Kita dianggap follower lagi. Entah kenapa sih. Maria. Maria itu siapa sih? Gue bingung. Soalnya gue belum pernah tamatin, jadi gak tahu Maria itu siapa. Oke, kita disuruh marking area yang ditentukan ya. Area pertama itu ada deket banget di atas sini. Kita kesana dulu. Jadi misi ini itu cuma marking-marking doang, tapi efeknya kita bisa mengetahui dimana letaknya gini. Jadi lebih mudah gitu loh nyarinya. Oke, kita marking di sini. Kita label tanaman, soalnya itu tanaman. Dan kita balik lagi ke tempatnya si siapa tadi. Ya enak kan kalau ada telepat gitu loh. Gak ada telepat di sekitarnya dia. Nice. Jadi dia itu adalah petani ya. Kalian bisa lihat di sini ada orang-orang sawah yang ada jantung wombitnya, serem banget. Oke, kita disuruh ke sana, Kak. Oke, wap di sini aja, soalnya lumayan menghemat tenaga. Oke, kayaknya di sini. Ini kayaknya kak pohon kayu ya. Oke, gue kasih simbol tanaman juga, gak masalah. Terus balik ke tempatnya dia. Yang bener, kenapa dia nggak di samping telepat sih? Agak nyebelin gitu. Nggak di samping telepat dia. Oke, kita disuruh ke sini, guys. Ya udah. Kayaknya gue udah nemu sih itu. Ada di ya di sini loh, di sini. Oh ya, gue poin aja dulu, tandain. Ya, Wormlord-nya ngapain nyerang? Ya betul kan? Kita place di sini lagi. Kita kasih tanaman juga. Ya. Maaf, gue datang dengan damai, jadi jangan ngelawan nih. Nggak bisa sini sih. Ya udah, jalan. Kok bisa pakai sayap juga sih. Oke, misi yang selanjutnya lagi. Oke. Oh, fishing hole. Ini kayaknya yang terakhir sih. Seingat gue, fishing hole. Gue udah nemu tempatnya. Nggak sengaja. Kemarin ya nyari tempatnya dia, ketemunya itu fishing hole-nya. Keren kan? Oke, udah ketemu tempatnya. Gue tandain dulu. No, jangan ngelawan. Tandain di sini. Oke. Oh, dia langsung pindah karena dia rumahnya di sini. Rumahnya tanda air dan dapat. Nah, ini juga penting, seharusnya dari awal gitu loh, soalnya mulai dari sini kayaknya agak sedikit musuh yang punya efek potion. Oke, si Zuk udah netes. Kita bawa si Zuk. Ya, Peter kuat harus dibawa. Dia dapat ini bisa buat itu. Ini buat ngemubungin
markas, tapi jangan dulu, soalnya kita juga akan battle final boss nanti. Maksudnya battle boss. Oke, okay, nice, legendar. Gantilah, ngapain pakai gitu? Oke, okay. Oke, gue akan ngecek misi yang lain. Kayaknya ada yang mudah sih. Ya udah, kita akan pergi ke tempatnya yang misi-misi yang mudah selesai. Siapa aja tadi? Soalnya waktunya juga baru 15-an menit. Barnabas sama Gabi di sini. Barnabas juga di situ. Semuanya di situ. Oh ini. Itu siapa juga? Ya, kita punya. Oh. Sakit banget itu. Penampilan kita. Keren banget. Nice. Ini misi kah? Oh, ini misi ternyata. Mau gue pikir apaan? Ternyata misi. Apa? Tutup pintu. Oke. Kelupa itu misi kayak gimana? Bukannya mau bawa Zook ya? Kenapa kok munculnya malah Tartil? Zook, gue bawa lu, malah Tartil. Oke, misi selesai dan gue dapat 2 misi lagi. Nah, kita nanti di sini ini buat misi yang ngelawan mini boss atau boss pertama, gue juga nggak paham. Ini mau ruin. Satu misi lagi nggak masalah sih kayaknya. Yang paling dekat perjalanannya di sini, perjalanannya. Satu misi ini gue akan closing. Singkat banget. The Rain. Ini misinya siapa juga gue lupa. Oke, ini kah? Oh iya. Diambil bisa kah? Oh bisa. Ambil semua kalau gitulah. Oh, di sini ada apa ini? Kunci. Nice. Gue juga mau ambil floornya juga sih. Oke, kuncinya. What? Kuncinya dilempar. Gimana? Lu kan aneh banget ya. Enggak bisa diambil ya. Ya. Ya, floornya sama sekali nggak bisa diambil ya. Ya, agak kecewa gue. Pentung. Ya enaknya pakai ini kan, dia satu pentungan itu udah damage-nya gede banget deh. Kaget. Pentung lagi. Bos lu gue udah lawan lo. Berani-berani amat lo. Pentung. Bakar. Pentung lagi. 400 mayat. Pentung. Sekarang yeah, kalian bukan apa-apanya. Tapi kalau ngelanjut gue yang kalah. Ambil lagi. Udah kan, udah. Oke, kita udah selesaiin misinya si Gabi. Gue juga
Oh, misinya jadi itu buat ke situ ya, ke Wobbler. Apa itu? Tadi. Nah, gue iseng. Ya maaf, gue iseng banget. Lawan gitar tuh. Oke, kita dapat Wobbler. Kayak gue nggak tahu itu gunanya apa dah. Kenapa bom mulu ya? Nggak masalah. Oke, kayaknya segitu aja dulu ya buat episode kali ini. Buat besok mungkin gue akan nyoba nyelesain ini misi semuanya ini. Semoga aja gue tahu misi yang ini. Ya. Gue akan cari tahu dulu. Soalnya gue agak bingung sama ini. Oke, so sampai jumpa di video selanjutnya. Ciao.